Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Inilah progres terkini proses pemasangan rel dan bantalan di DK104 Takokapu pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa prosesnya? Yuk, kita ikuti. Let's go. Pada Larang 17 Desember 2022, inilah proses pemasangan rel pertama pada hari ini 17 Desember 2022. Rel sepanjang 500 meter telah berhasil ditarik dan selanjutnya akan dilakukan pemasangan bantalan. Lokasi ini berada di DK104 Takokapu pada Larang, Bandung Barat. Hari ini gerbong datar membawa 4 batang rel. Ini artinya ada 1 km yang akan terpasang pada hari ini.
Oke, sekian liputan proses pemasangan rel dan bantalan di DK104 Takukapu Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Semoga liputan ini bermanfaat dan nambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.